Kumpulan pertama melibatkan 30,000 penerima budi madani individu dan budi agri komoditi akan dapat bantuan bulanan RM200 mulai hari ini. Saya ingin tegaskan, bantuan ini tidak ada tarikh tutup. Oleh itu, saya menyeru kepada mereka yang sememangnya berkelayakan, sama ada bagi budi individu atau budi agro komoditi, untuk memohon bantuan ini. Semakan dan rayuan boleh juga dilakukan di dalam laman web yang sama. Individu layak yang belum memohon budi madani individu dan budi agri komoditi boleh memohon menerusi platform tertera. Berdasarkan data permohonan, kira-kira 80% pengguna diesel terima manfaat inisiatif ini.